Oke, selamat pagi semua. Saya akan berangkat ke Jember lagi di event Invest, semacam Invest yang pertama dan keren. Penasaran? Satu itu kita. Let's go. Di kota Jember. Alhamdulillah perjalanan saya selamat sampai tujuan. Ini saya sedang OTW di venue. Sedikit berbicara di event Zinfest. Event ini dibuat oleh teman-teman Jember secara kolektif. Event ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat muda-mudi khususnya kota Jember. Nanti ada beberapa agenda yang ada di event Zinfest ini. Beberapa agenda itu antara lain workshop tato diisi oleh pembicara yoga Chronicle Inc dan beberapa sinister lainnya, yaitu contohnya seperti cuplis, akar rumput, daun lontar, wawan, gerimis, dan beberapa teman-teman lainnya. Selain ada workshop, ada beberapa perform dari band-band luar kota, band-band akustik. Pokoknya ikuti terus. Ngomong-ngomong, event semacam Zinfest ini adalah event yang pertama kali, event perdana yang dibuat di kota Jember. Semoga setelah ada acara Zinfest ini bisa menumbuhkan semangat muda-mudi untuk bergerak di bidang seni penulisan, yaitu khususnya zin, newsletter, agar kita semua bisa tetap punya semangat untuk membaca. Karena sekarang sudah adanya media internet, banyak budaya zin itu sendiri sudah mulai hilang. Maka dari itu kita bertujuan untuk menumbuhkan semangat muda-mudi untuk seni penulisan di bidang buku atau zin. Oke, kita sudah sampai. Oke, bertemu salah satu pembicara dari Zinfest, Mas Yoga Chronicle. Ini salah satu venue dari Zinfest. Ini salah satu pameran dari Zin sudah lama akhirnya dipamerkan juga. Megaver.
sekarang sedang berada di kediaman studio Chronicle Inc. Ini sedang menghadiri workshop tato. Workshop tato dari Chronicle Inc. Ini ya bicaranya. Coba bentar dulu dong. Kok ingin tak lebih jurnal gak? Iya. Iya.